Selamat siang Tribuners, bersama saya Nila Irda, Anda saat ini sedang menyaksikan live update tribunews.com. Sekretariat Pengurus Anak Cabang atau PAC PDI Perjuangan yang berlokasi di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal pada Rabu 29 Juli 2020 dini hari. Ini adalah kejadian kedua kali yang memang sebelumnya juga terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Saat ini bersama dengan wartawan Tribunnews Bogor, Naufal Fauzi telah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bapak Muad Kalim, beliau juga sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor. Pak Muad, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Pak Muad, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini di sana, Bapak? Kondisi saat ini e, posisinya sudah relatif aman karena tadi sudah olah TKP oleh pihak kepolisian. Baik, tapi e, bagaimana kronologi kejadian pelemparan bom Molotov itu, Bapak? E, jadi pada pukul 7 tadi pagi, saya keluar rumah yang kebetulan memang mau berangkat kantor, kantor sekretariat PAC tidak jauh dari tempat saya tinggal, jaraknya hanya 6 meter, artinya berhadapan-hadapan. Nah, kebetulan Sekretariat KACP di Perjuangan Kecamatan Cirengsi lagi saya renovasi menjadi dua lantai, yang kemudian temboknya otomatis ada yang berlubang. Nah, saya dikasih tahu sama tukang, dua orang, bahwa tadi malam ada kejadian pada pukul 2, dia tidur di rumah saya di samping. Di lantai atas terus kemudian dia melihat ada eh, terdengar suara petupan tapi kecil dan kemudian melihat berapa menit kemudian melihat ada api yang eh, tinggi sekitar 1-2 meter. Kemudian, kemudian dia buru-buru turun memadamkan eh, api tersebut eh, oleh dua orang tukang bangunan tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Berarti kejadiannya memang ada saksi mata yang melihat kejadian itu, Pak Muat? Waktu terjadinya tidak ada karena sampingnya jalan. Baik. Uh, jadi hanya hanya waktu setelah ada terdengar suara, terus kemudian berapa menit kemudian ada api yang eh, uh, berkobar sedikit, terus kemudian buru-buru memadamkan. -buru Tadinya tidak tahu kalau itu lemparan bom dan sebagainya tidak tahu. Dia hanya mengambil selang air dari keran, kemudian menyiramkan, tapi disiram malah tambah besar, kemudian ngambil kaos, dibasahkan, kemudian ditutup pakai kaos itu, kemudian padam dua titik. Ada tiga titik, tapi yang satu tidak meledak, tapi yang dua meledak dan terjadi percikan api. Lokasi kejadian apakah memang ditinggali oleh seseorang, Pak, sejauh ini? Atau me mungkin memang hanya untuk sekretariat saja? Lokasinya kosong. Kosong. Tidak ditinggali, ya. Yang pertama kali mengetahui kejadian itu, kemudian tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan apa, Bapak? Segera mendapatkan api dengan tadi dengan menyiram pakai selang, tapi malah membesar apinya. Terus kemudian tidak dilakukan dengan selang, tapi mengambil kaos dibasahi pakai air, terus kemudian menutup dengan kaos yang basah tadi. Bapak Muad pada saat itu posisinya sedang berada di mana kalau saya boleh tahu? Saya di rumah juga, di rumah eh, seberangnya, 6 meter jaraknya di rumah tempat kejadian. Tapi tidak mendengar suara ledakan atau semacamnya ya Pak? Tidak, tidak. Kalau yang terjadi bangunan karena posisinya di atas, jendelanya dibuka. Jadi hmm. dia mendengar dan melihat jam 12 malam, eh, dia biasanya sholat malam, terus kemudian mau sholat malam. Yang satu lagi uh, juga belum tidur, makanya dia melihat kejadian itu. Tapi tidak tahu melihat siapa, tidak tahu siapa yang melempar, tidak tahu. Tapi hanya melihat uh, apinya saja, sama mendengarkan suara yang meledak tadi. Tapi tidak bisa suara ledakannya. Uh, mohon dijelaskan berarti tadi ada tiga bom molotov yang diledakkan ya Pak Muat ya? ya? Ya, tapi yang tapi... satu tidak meledak. Hmm. Yang satu tidak meledak. Uh, karena jatuhnya di kot, tidak Baik. masuk ke dalam rumah. Kalau yang dua masuk ke dalam rumah karena posisi posisi temboknya berlubang karena lagi di renovasi. L Bom Molotov itu lebih tepatnya mengenai bagian apa dari sekretariat, Pak Muat? Bagian tembok. Bentur kelihatannya bentuk kelihatannya menurut tembok. pas hmm. Jatuhnya itu ada gulungan kabel yang tempat sedang direnovasi. Jadi kabelnya itu terbakar kemudian makanya menimbulkan api agak tinggi sekitar 1 sampai 2 meter yang di atasnya sebetulnya ada eh, AC tapi baru baru selang AC-nya baru hitam saja belum sempat terbakar karena keburu, keburu dimatikan api Baik. Sebelumnya apakah e, dua orang tadi dan juga mungkin warga sekitar ada yang melihat mungkin orang yang mencurigakan begitu Bapak Mondar Mandir atau semacamnya di lokasi kejadian? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Karena posisinya sepi mm -hmm. di samping e, jalan ke kampung itu sepi sekali. Jadi tidak ada. Waktu itu juga sudah dini hari jadi sudah sepi. Saya masuk rumah jam 12 malam. Di sekitar lokasi apakah ada kamera pengawas, kamera CCTV begitu, Pak Muat? Di tempat saya tidak ada, tapi di uh, belakang rumah saya ada. Baik, sejauh ini uh, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah, tadi saya sudah membuat laporan ke Polsek eh, Cilengsi dan sudah ditanggapi untuk kemudian eh, tidak lanjuti. Apa langkah yang dilakukan pihak kepolisian pada saat itu, Pak Muat? Uh, Pagi-pagi saya kasih kabar ke Polsek Pilangsi. Uh, dari pihak Polsek Pilangsi langsung ke TKP. Oleh TKP, uh, terus kemudian membawa barang bukti yang ada, uh, mungkin untuk segera di ke depan. Itu yang dilakukan oleh Polsek Pilangsi dan kemudian membatasi tempatnya untuk tidak, uh, apa ya tidak biar dibatasi biar ada nggak ada orang masuk lokasinya dilokalisir Bapak ini kan kejadian yang kedua kali terjadi di wilayah Bogor bagaimana respon kader-kader di Bogor Pak Muat uh, saya sebagai fungsionaris partai dan juga kader partai saya juga mengistirahatkan dan juga menghimbau kepada seluruh kader uh, pd perjuangan di kabupaten Bogor khususnya umumnya di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing provokasi dan kita aturi, eh, kita ikuti aturan hukum yang ada di Indonesia dan kita tetap solid, kita berak, kita tidak pernah takut dengan ancaman apapun karena ini teror ini sudah meresahkan bagi e, warga. Saya rasa pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti permasalahan yang ada di e, Indonesia. Kira-kira gitu, Mbak. Kalau respon dari PDIP pusat bagaimana, Pak Muat? Respon dari DPP eh, sangat luar biasa. Tadi pagi Pak Sekjen langsung eh, press release rilis bahwa eh, kader partai untuk tetap tenang, eh, kita ikuti aturan hukum yang berlaku, tidak boleh terprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya teror. Kira-kira gitu, Pak. Baik tentang uh, kasus yang juga sebelumnya terjadi di Mega Mendung. Apakah sudah ada komunikasi tentang kasus yang pertama dan juga pelemparan bom molotov yang kedua ini, Pak Muat? Komunikasi saya dengan yang di Mega Mendung. Ya. Bagaimana? Kebetulan yang di Mega Mendung juga sama-sama wakil ketua DPC, Pak Rosenfield juga wakil ketua DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Bogor. Saya juga wakil ketua DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Bogor. Jadi Uh, kita juga sudah tersambung dengan kondisi uh, itu. Tadi pagi sebelum kejadian uh, saya laporan ke kemanapun, saya sudah laporkan ke Kepala DPC Pak Haji Boyudasah Johan, terus, terus kemudian dilaporkan ke DPD, terus kemudian dilaporkan ke DPP oh, oleh DPD. Uh, secara struktural kita sudah laporkan ke semuanya. Kira-kira gitu, Mbak. Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Langkah selanjutnya yang saat ini mungkin akan dilakukan juga oleh DPC seperti apa, Pak Muat? Uh, kita tunggu hasil lapor uh, investigasi dari pihak kepolisian. Ya, saya rasa uh, saya sebagai petugas partai harus menghormati aturan hukum dan taat hukum uh, yang ada di Indonesia. Pak. Baik, Pak Muat. Terima kasih banyak. Untuk waktunya Sama -sama, telah berbincang bersama kami di Tribunews.com. Terima kasih, Bu Nila. Baik Tribuners itu tadi bincang-bincang uh, saya bersama dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor Bapak Muad Kalim Yang melaporkan langsung kondisi terkini di lokasi kejadian pasca meledaknya bom Molotov Pada Rabu 29 Juli 2020 Saat ini saya akan langsung tersambung dengan wartawan Tribun News Bogor Naufal Fauzi Naufal Noval? Baik, Tribuners. Mungkin uh, itu dulu bincang-bincang saya dengan Bapak Muad. Nanti ketika kita bisa tersambung kembali dengan Noval, kami akan menyambungkannya dengan Noval. Demikian live update bersama saya, Nila Irda. Nantikan live update selanjutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!